Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kira-kira di pintu yang biru ini ada hewan apa coba guys? Coba kita lihat. Widih, seekor marmut lagi yang keluar. Wadidaw, keren sekali ya. Marmut berwarna coklat, hitam dan juga putih teman-teman. Wow, keren sekali. It's very nice. Mantul. Ayolah, kita ambil aja ya seekor marmut ini. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak teman-teman. Let's go, kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini kakak menemukan lagi sebuah kerucut berwarna pink. Widih, mantul sekali. Coba kita bongkar. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ayam. Widih, ayam kecil. Ternyata ini seekor anakan ayam kate teman-teman. Dia masih kecil ya. Widih, mantul sekali nih guys. Mau kita bawa pulang ke rumah aja ya. Nanti kita rawat lagi di rumah kakak teman-teman. Mantul sekali. Ayo kita ambil. Dan sekarang kakak mau lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini ada sebuah istana yang memiliki pintu berwarna biru guys. Coba kita bongkar. Satu, dua, tiga. Coba kita lihat. Tampaknya di sini ruangan jong lagi teman-teman. Alias di ruangan ini tidak ada seekor hewan apapun. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Widih, coba kita bongkar bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Coba kita lihat. Widih, itu hewan apa teman-teman? Coba kita tangkap. Hop. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini seekor burung. Kalian tahu ini burung apa? Kalau kakak sih tahu teman-teman. Itu namanya seekor burung puyuh. Biasa seekor burung puyuh ini terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman. Dia suka bertelur dengan sangat banyak dan telurnya suka diperjualbelikan di pasaran. Widih, rasanya enak mantep teman-teman. Okelah, kita tangkap aja ya seekor burung ini. Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kira-kira di pintu yang di sampingnya ada seekor hewan apa coba guys? Coba tebak sama kalian. Wadidaw, lihat teman-teman. Nampaknya di sini kakak menemukan seekor ayam. Wah, mantul sekali. Ayam kate. Widih, ayam kate jantan. Wadidaw, dia memiliki warna yang sangat cantik sekali. Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Mantul, mantul sekali ya. Lihat. Kayaknya seekor ayam kate ini dia sedang bermain di peternakan ini teman-teman. Ayo kita tangkap. Nanti kita jadikan lagi ya hewan peran di rumah kakak. Widih, mantul sekali. Dan itu kira-kira ada hewan apa guys tuh? Wadidaw, nampak seekor hewannya yang apa tuh tuh? Coba kita bongkar aja ya. Widih, ternyata itu seekor burung lagi. Coba kita buka. Satu, dua, tiga. Wadidaw, it's very nice. Ternyata kakak menemukan lagi seekor burung lagi. Wadidaw, wadidaw. Coba kita lihat ke sebelah sini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, sekarang kakak sedang berada lagi di sebuah peternakan yang memiliki sebuah hewan yang sangat banyak teman-teman. Kira-kira di jebakan kerucut berwarna biru itu ada seekor hewan apa coba ya? Mari kita coba bongkar. Kita hitung dulu ya dari 1 sampai 3 teman-teman. Bantu menghitungnya teman-teman. 1, 2, 3. Terdapat sebuah bola-bola kecil. Mantul. Keren sekali ya. Coba kita lanjut ke sebelah sini teman-teman. Widih, di sebelah sini ada sebuah rumah yang berpintu berwarna merah teman-teman. Coba kita bongkar. Kira-kira di dalam ada hewan apa coba teman? Kita coba lihat. Apakah kalian melihatnya teman-teman? Widih, ternyata di sini jong teman-teman. Jangan khawatir ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys. Kira-kira di sebelah sini ada seekor hewan apa coba guys? Kita coba bongkar dulu teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan lagi ya. Satu, dua, tiga. Coba kita lihat. Apakah jong lagi? Wih, ternyata di ruangan yang ini kakak menemukan seekor hewan. Coba kita tangkap. Widih, widih. Lihat. Ternyata di sini kakak menemukan apa ini?
seekor marmut, hewan pemakan rumput teman-teman. Widih, mantul sekali ya. Hewan ini berbulu teman-teman. Mantul sekali ya. Tuh, keren sekali guys. Dia adalah pemakan rumput teman-teman. Kalau kakak pelihara, kayaknya sangat cocok sekali teman-teman. Soalnya rumput kakak, di rumah kakak banyak rumput sekali teman-teman di taman. Nanti kita kasih makan rumput yang banyak ya, supaya seekor marmut ini tidak kelaparan. Keren sekali. Di mana ya? Wadidaw, wadidaw. Ternyata dia terbang ke sebelah sini temanku. Coba kita tangkap ya. Hop. Akhirnya kakak mendapatkan seekor burung puyuh ini lagi. Widih, mantap sekali ya guys. Ayo kita ambil aja. Nanti kita jadikan lagi hewan peran di rumah kakak. Widih, mantap sekali guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Di sebelah sini kakak menemukan sebuah akuarium. Widih, akuarium yang sangat besar sekali. Coba kita lihat ke sebelah sini. Wih, guys, ternyata di sini terdapat seekor ikan yang sangat mahal sekali. Widih, ini namanya seekor ikan Oscar. Widih, ikan Oscar berwarna black atau berwarna hitam. Mantul-mantul sekali ya. Dan ini seekor ikan sapu-sapu kayaknya guys. Tuh. Wow, ternyata benar guys. Tuh, seekor ikan sapu-sapu ini sedikit aneh teman-teman. Soalnya ikan sapu-sapu ini memiliki mulut di bagian bawah kepala guys tuh. Berbeda dari ikan yang lainnya teman-teman. Mantul sekali ya. Kita cemplungin lagi ke dalam sebuah akuarium. Dan ini ikan yang kecil adalah seekor ikan betok teman-teman. Kalau di tempat kakak ini biasa disebut seekor ikan betrik. Mantul sekali ya. Bentar guys, ini seekor hewan apa teman-teman? Menyerupai bentuk sebuah ular teman-teman. Wih, nampaknya itu hewan apa tuh guys? Hewan air. Bukan, hewan lumpur. Itu namanya seekor belut. Widih, mantul sekali guys. Wadidaw, belut ini memiliki lendir di sekujur tubuhnya teman-teman. Sehingga seekor belut ini susah sekali ditangkap teman-teman. Widih, okelah, kita cemplungin lagi ya ke dalam sebuah akuarium. Mantul sekali guys. Dan itu yang berwarna kuning adalah seekor ikan redepil. Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat bagus dan juga cantik, tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator guys. Alias seekor ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Widih, mengerikan sekali ya. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. So guys, berjumpa lagi bersama kakak teman-teman. Widih, mantul sekali ya guys. Hari yang cerah, waktunya kita mencari hewan di istana ini teman-teman. Widih guys, nampaknya di depan kakak itu terdapat sebuah akuarium. Dan di sebelah sini ada sebuah perangkap. Dan di sebelah situ ada sebuah perangkap berwarna biru guys, berbentuk sebuah kerucut. Itu bentar guys. Bentar, itu apaan teman-teman? Widih, coba kita bongkar dulu ya. Siapa tahu itu seekor hewan teman-teman. Kita hitung dulu ya, dari 1 sampai 3. Bantu hitungnya teman-teman. 1, 2, 3. Guys, nampaknya itu seekor marmut, hewan pemakan rumput guys. Widih guys. Nampaknya dia mau melarikan diri dari depan kakak teman-teman. Widih guys, dia kabur teman tuh. Okelah, gak apa-apa ya, masih banyak lagi hewan di sekitaran sini teman-teman. Coba kita bongkar dari kerucut berwarna kuning ini teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada seekor hewan. Let's go. Widih, terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni teman tuh. Mantul sekali guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Di sebelah sini ada sebuah kerucut berbentuk berwarna merah guys. Coba kita bongkar dulu ya. Widih, ternyata di sebelah sini juga terdapat sebuah bola-bola kecil berwarna-warni. Mantul sekali guys. Kayaknya kakak harus melanjutkan lagi ke sebelah situ teman. Tuh. Lihat guys, ada yang lompat. Guys, dia mendekati kakak teman-teman. Nampaknya dia sudah akrab dengan kakak teman-teman. Ini namanya seekor anakan ayam guys, anakan ayam kate. Widih, mantul sekali ya. Dia masih kecil guys tuh. Widih, is very nice. Dia mau kemana ya? Wadidaw, nampaknya dia mau jalan-jalan kayaknya kan. Mantul sekali ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Kira-kira di pintu yang biru ini ada seekor hewan apa coba guys? Coba kita bongkar dulu ya. Bersiap-siap teman-teman. Siap-siap untuk menangkap seekor hewan. Coba kita lihat. Wih, itu hewan apa guys? Nampaknya berbulu hitam. Coba kita tangkap dulu guys.
Mantul. Ternyata ini seekor marmut lagi yang kakak tangkap. Tuh, mantul sekali. Marmutnya berwarna hitam dan juga berwarna coklat, guys. Keren sekali ya. Kayaknya hewan ini sangat cocok sekali untuk dipelihara di rumah kakak, guys.